Yoi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau udah dilihat kayak begini, pasti kalian tahu gue bakalan mau bikin video apa. Mungkin ini adalah video pertama di tahun 2022 gue bakalan upload ini. Karena gue bakalan riding ke Bandung, gue harus ganti oli dulu. Ini dia peralatannya, sederhana aja. Gue pakai oli Motul skuter Power LE yang SI-nya 5W40 0,8 liter atau 800 ml. Udahlah, tanpa banyak basa-basi, langsung aja kali kita cus. Oke, langsung aja nih ya, kita buka. Kalau udah bunyi itu, kita putar aja pelan-pelan. Keluar semua, kita buka yang sebelah sini ya. Nah, kita buka harus yang sebelah sini, terus kita semprot nanti pakai pompa karena gue nggak punya kompresor. Gue nanti bakalan semprot di sini pakai pompa. Tapi sebelumnya jangan lupa, nanti kalau udah keluar semua yang bawah ditutup, oke? Bentar. Yoi, karena gue udah disemprot pakai pompa, langsung aja kali ya. Gue mau buang cleaning dulu, baru nanti gue tutup. Itunya baru kita isi oli. Yoi, olinya udah dibuang, sekarang tinggal masang ini dulu, buat bawahnya dulu. Dan jangan lupa ini dipastikan kenceng ya, karena temen gue pernah waktu itu dia ganti oli ini lupa kencengin, jadinya di jalan bautnya itu copot. Ustad, mau nyari ayam ini. Yoi, sekarang tinggal masukin olinya ke dalam. Habis itu baru kita agak panasin dikit. Dan gue bakal review hasilnya nanti di tanggal 1 Januari karena gue bakalan riding ke Bandung. Apakah oli Motul dengan SI 5W40 ini enak atau enggak? Kita bakal tahu nanti di tanggal 1. Oke, langsung gas tanpa basa-basi. Langsung kita masukin aja olinya ya, guys ya. Untuk olinya warnanya golden brown, aja kuning gitu. Untuk teksturnya encer banget guys. Kita mau yang SI10W40. Ini lebih encer. Untuk
wanginya lumayan wangi sih, beda mau yang SPX 2 ini lebih agak wangi sintetis. Guys, kelar, kita cuma tinggal panasi. Coba panasin dulu ya guys. Besok hari, karena gue besok bakalan OTW ke Bandung, biar gimana sendiri rasain. Dan teori model baru langsung aja kita gas ke Bandung, biar kita tahu rasanya olinya gimana. Oke, okay, thank you, sampai ketemu besok.